현장. 거의 비속공 네, 개념이잖아요. 선생님이 좋았지만 이제 서브 부분에서는 전반단은 조금 더 좋았습니다. 네. 메가 선수와 김연경 선수의 대결인데 흥국생명은 지금 김연 더 빠른 것 같아요. 예. 득점밖에 올리지 못했는데 이제 네, 있었습니다. 주아 선수 블로킹 세 개째고요. 작전 시간 했잖아요. 그렇죠. 특히나 이제 전관장 같은 경우는 이제 세트마다 기복의 편차가 크기 때문에. Tidak banyak atlet Indonesia yang bisa berprestasi di luar negeri. Namun, Megawati Hangestri menjadi pengecualian. Namanya terus menggema di Liga Bola Voli Korea Selatan. Megawati Hangestri, yang membela Daejeon Cheongkwanjang Red Sparks, berulang kali terpilih sebagai Most Valuable Player, MVP, di V-League 2023/2024 atau kasta tertinggi kompetisi bola voli di negeri Ginseng. Viral di televisi luar negeri usai smash keras Megawati Hangestri mengenai muka pemain Pink Speeder terkapar jatuh hingga pingsan dan harus dipandu keluar lapangan. Diketahui Megawati Hangestri baru bergabung dengan Daejeon Cheongkwanjang Red Sparks pada musim ini. Sebelumnya, pevoli berusia 24 tahun ini memperkuat Jakarta Pertamina Fastron pada tahun 2022 sampai tahun 2023. Selain itu, Megawati Hangestri juga anggota Timnas Bola Voli Putri Indonesia sejak 2017. Atlet kelahiran Kediri, Jawa Timur, ini telah berhasil memenangkan beberapa gelar. Apa saja yang viral setelah Megawati Hangestri melejut di Liga Bola Voli Korea Selatan? Berikut bola.com merangkum 4 di antaranya. Pertanggal 30 Oktober tahun 2023, Megawati Hangestri bermain 4 kali untuk Daejeon Cheongkwanjang Red Sparks. Dari jumlah itu, ia 4 kali menjadi MVP. Megawati Hangestri ditunjuk sebagai pemain terbaik, termasuk ketika melakoni debutnya melawan Huan Seong IBK Altos pada tanggal 17 Oktober tahun 2023. Ia mencetak 21 poin. Selain itu, ia juga keluar sebagai MVP saat berhadapan dengan Incheon Hankook Live Pink Speeders pada tanggal 26 Oktober tahun 2023. Megawati Hangestri menorehkan 31 poin. Megawati Hangestri bikin demam Indonesia merasuk di Liga Bola Voli Korea Selatan. Lagu berjudul Rungkat diputar setiap kali ia membuat poin. Rungkat adalah lagu yang dipopulerkan Happy Asmara. Pemutaran lagu itu diiringi dengan selebrasi Megawati Hangestri dan makin semarak dengan kemeriahan supporter. Megawati Hangestri mempunyai smash mematikan. Oleh karena itu, publik Korea Selatan memberikannya dua julukan. Keduanya adalah Indonesia Express dan Megatron. Kalau saya, apa saja sih untuk julukan? Yang paling sering dikatakan oleh penggemar adalah Megatron, ujar Megawati Hangestri dinukil dari YouTube Korean V-League. Pertanggal 31 Oktober tahun 2023, Megawati Hangestri menjelma sebagai mesin pencetak poin Daejeon Cheongkwanjang Red Sparks. Dia total mencatatkan 86 poin, 6 blok, dan 3 servis es. Megawati Hangestri masuk ke jajaran top scorer Liga Bola Voli Korea Selatan. Dia menjadi satu di antara sumber perolehan poin dari Daejeon Cheongkwanjang Red Sparks. Ketajaman Megawati Hangestri dalam mencetak 2 digit poin di setiap pertandingan membuatnya telah mengoleksi 73 poin dari 3 pertandingan di Liga Voli Putri Korea Selatan musim ini. Megawati Hangestri hanya kalah dari pevoli Incheon Hankook Live Pink Speeders, Jelena Mladjenovic, yang mendulang 91 poin.
Laetitia Moma Bassoko dari Suwon Hyundai Engineering dan Construction Hillstead dengan 90 poin. Kim Hyeon Koung dari Incheon Hankook Lifting Speeders dengan 83 poin, dan Brittany Abercrombie dari Hwaseong IBK Altos dengan 78 poin. Pemain voli viral asal Indonesia di Korea Megawati Hangestri Pertiwi mendapatkan kejutan dari salah satu perusahaan otomotif kenamaan Korea Selatan, Jumat, 08.12. Ternyata, Megawati Hangestri Pertiwi diberi hadiah dua mobil mewah Hyundai langsung oleh Presiden Korea Selatan. Hadiah ini merupakan apresiasi terhadap prestasi yang diraih Megawati Hangestri Pertiwi di voli Korea Selatan dan Indonesia. Dua mobil mewah yang diberikan Hyundai Motor Korea bertipe All New Palisade dan Stara. Inilah bentuk apresiasi Hyundai kepada Megawati Hangestri Pertiwi yang telah resmi bermain di Liga Korea dan keluar menjadi pemain terbaik serta sebagai bentuk dukungan demi kemajuan kedua belah pihak. K. Jelas Presiden Direktur PT Hyundai Motors Korea, Sung Jong-ha. Alasan lain, pemberian tersebut juga didasari atas keberhasilan Megawati Hangestri Pertiwi membawa Korea dan Indonesia dikenal dunia lewat prestasinya di panggung voli internasional. Hari ini kami sangat berbahagia dapat menyerahkan unit Hyundai All New Palisade dan Stara kepada Megawati Hangestri Pertiwi yang telah membawa prestasi luar biasa bagi kita, pungkasnya. Di total, harga kedua mobil pabrikan Hyundai ini mencapai kurang lebih 2 miliar rupiah. Mendapat apresiasi tinggi atas kinerja bersama tim Korea, Megawati Hangestri Pertiwi mengaku sangat berterima kasih atas pemberian dua unit mobil gratis tersebut. Media-media Korea Selatan menyoroti keberhasilan pemain Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi sebelumnya sudah menjadi MVP dan kali ini Megawati Hangestri Pertiwi menjadi